sebelumnya saya sangat berterima kasih buat pemilik klub Irhasindo, karena ini adalah kota pertama saya hadir di Kota Langsa. Terus pribadi saya sangat berkesan begitu saya datang dengan sambutan, terus dari hal-hal kecil yang diperhatikan tim Irhasindo ini adalah sebuah contoh untuk tim-tim lain. Ini sama seperti hal tidak jauh berbeda seperti saya berada di tim Famos, karena mereka sangat profesional dalam menyiapkan kehadiran saya dan mempersiapkan tim-tim mudanya yang sangat siap menerima coaching klinik di dua hari ini. Saya berusaha untuk memaksimalkan pemahaman untuk tim Irhasindo, baik pun kepada pemain, baik pun staf dan manajemen, karena tidak cukup kalau dikatakan dua hari, tetapi ini harus saya maksimalkan. Jadi semua tim manajemen dan pemain harus sangat mengerti. Di sini saya sangat banyak menekankan tentang dasar-dasar futsal, khususnya untuk pemain klub Irhasindo. Ya, kalau menurut saya materi yang saya berikan cukup, tapi hal-hal yang diperhatikan adalah yang pertama termasuk fisik dan teknik dasar penjaga gawang. Untuk materi dua hari ini, coaching klinik sama Bang Bonsu, kita punya defense, ada latihan defense, ada juga latihan attack pasti, ada counter attack juga. Tapi emang untuk daerah Langsa, kita lebih pilih perbaiki pertama mindset pemain, kemudian kita juga perbaiki defense pemain, cara mengarahkan bola. Ya, kalau untuk potensi para pemain, aku lihat di Langsa cukup baik, apalagi kita punya tim SMU, tim juniornya yang sedikit lebih paham lah. Bukan masalah baik atau enggak, futsal ini kan tim gitu. Jadi kalau timnya baik, mudah-mudahan individunya juga baik. Jadi untuk defense, lebih ditekankan di dua hari ini dari Bang Bonsu dan aku serta Coach Dimas juga. Ini akan semoga menjadi tim terbaik di Kota Langsa, baik pun terus bisa berprestasi di laga nasional. Dan ini adalah tolak ukur dari tim Irhasindo. Saya harap bisa menjadi sebuah contoh di Kota Langsa ya, karena ini adalah tim yang sangat baik. Karena setahu saya ini adalah tim baru, tetapi mereka mengkonsep sudah seperti halnya tim profesional. Thank you.
tujuan dari adakan coach clinic ini ialah agar seluruh pemain-pemain yang ada yang sudah di tim kita ini memang bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan futsal ini. Niat kita hanya bukan hanya sekedar ikut serta dalam segala hal, kalau bisa lebih ikut terjun ke tingkat yang lebih serius lagi seperti nasional. Karena ya kalau bukan dari pelatih-pelatih yang lebih berpengalaman seperti mereka ini, dari mana lagi kita dapat bekal seperti ini? Setidaknya dari pihak pemain sendiri yang memang punya bakat futsal itu, mereka bakatnya tersalurkan. Setidaknya mereka menghadapi kompetisi-kompetisi resmi. Terlepas masalah hasil itu kan terlepas dari prestasi. Setidaknya kita sudah berusaha berlatih, terus bertanding, ya tinggal berdoa. Masalah hasil insya Allah saya yakin pasti positif. Harapan untuk semua pemain, saya harapkan mereka bersungguh-sungguh dalam mengadakan coach clinic ini. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, tanyakan apa saja yang kalian kurang pahami selama ini, dan kalau bisa setelah itu diterapkan ke tahap-tahap selanjutnya, seperti saat latihan, kita terapkan semua, saat bertanding, dan intinya harus disiplin, tanggung jawab, itulah. Harapan saya untuk Irhan Sindu, semoga Irhan Sindu semakin sukses dalam perbidangan futsal dan semoga semua pemain semakin membaik dan semangatnya terus terjaga. Untuk Irhan Sindu tetap semangat. Aku suka gaya dari manajemen yang memperlakukan anak-anaknya, yang memperlakukan murid-muridnya atau anggota-anggotanya dengan baik gitu. Kita jarang temuin ini di kota-kota lain. Ya mudah-mudahan dengan manajemen seperti ini, anak-anak juga pada semangat, bisa kasih hasil baik, prestasi pasti datang. Dan saya harap di sini banyak menciptakan pemain-pemain muda berbakat Kota Langsa. Artinya akan memudahkan saya juga untuk memantau, karena ini adalah hal penting. Jadi harapan saya terus membina untuk atlet muda futsal Kota Langsa. Buat semua pemain Irhan Sindu, jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sama kayak apa slogan atau bentuk karakter dari Irhan Sindu sendiri, never give up ya. Jadi jangan pernah nyerah. Apapun masalahnya, apapun yang harus diperbaiki, kita harus punya solusi. Kita punya banyak teman, kita punya banyak orang yang bisa kasih materi atau kasih solusi. Tanyak aja, tetap jangan nyerah. Apapun ceritanya, kita nggak boleh nyerah. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Bongsu, Coach Ferry dan Coach Dima yang telah memberikan ilmunya
pada coaching klinik ini. Dan pada kesempatan ini mereka sempat datang ke Aceh ini, kami sangat berterima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang dikasih bermanfaat bagi kami dan bagi tim dan manajemen sekalian. Ira Sindo, never give up. Ira Sindo, never give up. Ira Sindo! Ira Sindo! Ira Sindo! Ha ha ha! Ha, ha, ha.